Nah, ini masnya. Anu, bagaimana mas iki? Kan apa jenenge? Kan ya, pohon pakis, pakis. Ya, akar pakis. Pakis. Sudah berapa tahun ini jenengan? Ada 6 tahun lah lebih. Tempel pakis iki. Tempel pakis. Oh, ini yang pertama. Anggrek tanah iki ya apa iku sepah ya ndak umum iki. Iki lho, anggrek tanah iki. Patoglotis. Aku punya siji tak pamerkan wis beberapa kali. Iya, iku wae enggak apa daunnya enggak segede-gede ini. Ya, kesuburannya itu enggak seheboh iki. Ikan wah super super ya. Iki media tanamnya apa? Sing iki. Anggrek tanah. Iya, nama sekam. Sekam sambe anu kuwi organik terus tak campuri anu kuwi cacahan pakis. Oh. Nah, iki anggrek pensil. Oh, iki nganu apa? Panda apa? Nang ngarani ya pensil ya. Ikan bunganya gede gitu. Mini-mini. Heeh. Alah, apa aku lali neh panda apa kuwi? Alam boy iki lah. Gampang. Ini berarti apa? Lali sini tak bahas apa. Apa media tanamnya untuk anggrek tanahnya supaya jumbo-jumbo begini itu hanya mengandalkan sekam bakar. Terus sampai kambean aku wi apa pi organik? Organik. Iya. Organik dari pertanian itu ya. Terus pakai cacahan pakis atau pakis cacah. Komposisinya? Iya, satu-satu mas. Oh, berarti pak upamanya perbandingan dari satu timba organik, satu timba sekam bakar, satu timba pakis cacah. Oh, gitu. Satu-satu. Ya lah ngene iki dipamerne kan masuk. Aku oleh. Alah nyungkris wis ora tau dikocor wis ngene kepanasan. Jane kan sebetulnya kan anggrek tanah iki kan suka panas wis ya. Iya. Panas sebetulnya ya. Panas. Lah iki memang rodok kiyupen dadi wiju apik. Tapi saya aku malah demen yang ngene iki. Ya ada bunganya. Ya subur tanamannya atau plannya akan subur. Ini tricolor ya mas ya. Ini tricolor. Lek mulai awal ini berapa tahun sama mulai senang anggrek? Senang anggrek. Ah. Enak. 10 tahun kan? Senang anggrek sekitar 10 tahunan. Jadi mulai menanam kecil-kecilan. Dari 10 tahun yang lalu masnya ini sudah mulai mengoleksi anggrek sedikit demi sedikit ya dikumpulkan sampai tapi kebanyakan mulai konol. Oh malah gitu ya. Jadi ini enggak beli langsung wis siap pun enggak. Oh gitu. Oh masnya ini ternyata kalau membibit anggrek itu memang mulai dari seedling dari kecil dari anakan. Yes mungkin beliaunya berpikir sebuah tantangan untuk membesarkan anggrek asli dari seedling atau dari anakan. Kalau anti beli dewasa berarti mas ya. Anti beli dewasa. Super. Terus nganu tanya apa untuk perawatan dari anggrek iki lek seedling penanganan pertama yang harus kita lakukan apa mas? Ya pemupukan mas. Pemupukan yang mas. Bagaimana? Ya, bagaimana? Mungkin untuk daun, mungkin kadang pakai anu kuwi, masal. Oh, berarti macam-macam ya, ya, disesuaikan berarti, kebutuhan ya. Kebutuhan, mas. Wah, tergantung. Mungkin untuk pertumbuhan mungkin bisa untuk pakai groomer. Oh iya, like groomer aku pakai. Groomer. Groomer sering coba-coba, Mas. Kadang pakai iki. Oh, gitu.
Sing penting berarti ketelatenan ya, terus kejelian ya. Ya, sama tanaman anggrek itu kalau tidak suka dulu ya mau merawat ya malas, yang jelas kan gitu tuh Mas ya, logikanya kan gitu. Sesuatu kalau kita belum bisa menyenangi itu ya wis nggak jadi. Nah, sing kalau yang apa mudah-mudah ya seperti dendro. Dendro. Wah, dendro itu aku paling suka. Paling mudah. Paling enjoy lempar ae. Ya, ibaratnya kita apa jenis lempar ke dahan pohonan hidup yes. Ibaratnya lo ini kan gitu. Seperti itu contohnya di pohon pakis. Luar biasa. Lah sing iki apa? Nah, ada namanya yang itu Mas. Sing telor dawa ya. Orang. Bunga-bungane kayak apa? Bungane ki iki sing ki pernah bunga Mas kayak gini. Nak saya mekoncoku kayak itu, wes pernah. Kemudian kau mekoncoku, jadi aku cenderung membibit dari sana. Aku butuh tangki koleksi mas. Tapi oh gitu. Gule. Yang sito-sito, belum punya. Ya, lain. Walah. Nor-nor lah karena. Si koleksi yang. Betul. Nah, aku memang, aku pernah ya mas ya. Mulai dari pecah botol. Dari pecah botol itu ya sebetulnya bisa, cuma iku salah sedikit hilang semua. Ya Bu. Sing apa? Botolan iki kok. Sing cek bayek. Kepepe. Ya gara-gara keseruduk sapi iku lho. Diseruduk sapi akhirnya kan dibongkar ya kena panas. Alah satu hari bar. Enggak mampu bertahan. Terus woreng Mas ya botolan ngono kuwi. Ya karena yo lek botolan jane iki pokoknya enggak kena sinar matahari ya sini. Jangan sampai kena sinar matahari. Wis lek botolan. Beli online ngono iki. Kadang kan pro spesi koyo Maluku. Si ngono ya. Ini tapi seedling Mas, enggak tahu mekanik di. Balik iki kok iki malah diyupne nyawa ya. Iku. Kuwi batange yo. Malah dek kene malah wih. Ya kuwi anu hybrid Mas. Hybrid ya? Hybrid sebetulnya mudah Mas. Hybrid aku. Woi, ya gara ya beli dari setling. Kena udan terus-terusan, yo enggak kuat, panasem yo enggak kuat. Iya lah, setling ya. Lek wis dewasa, wah fine bae. Lek sing Amabilis sing ku ya, sebelah iki ya. Ah, iki. Ya Amabilis. Wah, lek dendrone jan juara di sini. Nyapa nak pulang? Putraku sudah minta pulang. Sebetulnya masih kerasan di sini. Ini ya, sahabat anggrek. Dendrobium. Tanam kayak gini. Ya. Memanfaatkan dari media tanam untuk pohon pakis dijadikan media tempelnya untuk anggrek dendrobium ini lumayan super ya. Dilihat dari batang-batangnya saja sudah terlihat dengan sangat jelas ya ini. Untuk anggrek dendrobium ini tumbuh dengan baik karena kan batangnya super besar dan ini banyak sekali untuk tanaman dari anggrek dendrobium tersebut mengeluarkan anakan. Tidak hanya di sini saja di apa batang-batang pakis ya. Di pot tanah liat juga ada nih. Semuanya bagus-bagus. Dan banyak lagi yang ditempel di pohon.
baik langsung ditempel maupun ditempel beserta medianya, yaitu rata-rata menggunakan papan pakis. Mantap, mantap, mantap. Ini keuntungannya adalah berada di bawah rimbunan pohon. Pohon mangga, pohon sawo, pohon rambutan ini ya. Jadi terasa sejuk ya di sini.